Okay, assalamualaikum guys. Selamat datang kembali ke channel Zep Vlog. Okay, anda tengok video yang saya review motor WMoto Extreme 150i tu. So, untuk motor anda, time tu kan anda tengok saya tak banyak buat tentang Grab Vlog. Satu, memang tak dan. Dua, saya pun buat tak banyak hari. Saya ada time saya on, ada time saya off sebab saya buat part time. Dan tiga, masa saya review motor WMoto Extreme 150i tu, time tu saya tak buat Grab sebab ada beberapa sebab. Nak tahu sebab apa? Lain intro dulu dan tunggu sampai video ni. Okey? Jom. Alright guys. So, welcome back. So, aku tak dapat nak buat Grab dalam beberapa hari lah disebabkan motor skuter yang aku buat Grab tu rosak. Dalam masa 16 turn, itu adalah first time motor skuter tu rosak. Nak tahu rosak apa? Okay, dalam masa 16 turn, first time ya, motor yang skuter ni dia dekat bahagian enjin tu dengar bunyi besi. Bunyi macam besi duk berlagak lah, kata-kata bunyi besi lah. So time tu saya mula-mula ingat mungkin disebabkan dia punya puli ataupun belting. So itulah first suspect motor tu. So bila pi check puli cun, belting pun cun lagi. Jadi nak ada cerita, komen tengok belah kanan. Sorry lah, saya cakap tu lah, saya tak sempat buat video. Memang benda tu berlaku secepat ataupun pantas lah. Jadi saya tak sempat nak rakam. Sebab masa tu saya tengah buat Grab. Tentu yang saya tengah buat Grab dan saya dengar bunyi bising tu, saya terus pergi check. So pomen check belah kanan pula. Belah kanan motor dia ingatkan di bahagian gear tu. Sebab sebenarnya ada bunyi. Tapi pomen dah ketat kat situ, dah okey dah. Dan bila dia ketatkan kat situ, masih bunyi. Seriously, bunyi tu makin kuat. So lepas dia check tu, dia kata tak apa, boleh pakai lagi. Dan saya pun pakai buat Grab macam biasa. Kebetulan time tu pula kena pi job yang jauh sikit. Jadi saya pun pulun. Jadi bila pulun tu bunyi makin kuat. Jadi bila bunyi makin kuat, saya tak sedar hati. Saya kata time tu tak salah saya, hari Jumaat. Last week hari Jumaat. Memang hari Jumaat memang saya tak buat Grab disebabkan yalah, Jumaat selalunya kita kalau boleh lah, macam saya personally setiap Jumaat memang saya takkan buat kerja apa-apa. So saya fokus, kalau sebelum ni kita dengan solat Jumaat, tapi sebabkan ni tak boleh nak solat Jumaat lagi, so saya memang disiplinkan Jumaat saya takkan bekerja walaupun buat Grab. So Jumaat tu saya akan cerita, saya bawa motor pergi check pagi. Saya pergi check, so bila pergi check dan pomen kata memang confirm rod. Guys, rod dalam enjin tu. So saya tinggal motor, saya biar dia buat. So saya tak rush, bukan tak rush, memanglah kalau boleh kita nak cepat. Sebab apa nak buat Grab? Seronok ni buat Grab, serius guys, memang seronok. Asal game, walaupun benda ni part time, tapi once you dah start online ataupun on job tu, dia punya seronok tu lain macam lah. So dia akan cerita Jumaat lepas memang saya dah tinggal motor. Dan yelah, sampai ke sekarang Jumaat saya buat video review WMoto tu sebenarnya Sabtu. So dah masa 4 hari lah, 4 hari saya tak buat Grab. So hari Senin saya decide untuk pergi cari sebiji motor. Saya jumpa dalam mudah, saya beli cash motor ni dalam 1,000 lebih. Nak tahu motor apa? Nak tengok video ni.
Okay guys, so untuk pengetahuan semua, dah 4 ke 5 hari macam tu aku tak dapat buat Grab sebabkan motor skuter aku rosak. Explanation, aku akan buat video asing dan ini video aku just nak share dengan apa semua pengganti skuter aku buat masa ni, sebab skuter aku ambil masa dalam masa 2 minggu jugalah untuk apa, untuk nak repair balik. So aku pun tak mau nak rush sangat dan aku seronok buat Grab, dan aku beli sebiji motor untuk Grab sahaja. Dan motor ni memang aku beli ad hoc, aku nampak dekat Mudah bawah pada 2000, 1000 lebih. Jadi aku pun message dia kata ada lagi, esok tu aku terus pergi beli. Aku tak mau cakap banyak, nak tahu motor apa, ni dia motor yang aku beli. Okay, jom. Okay guys, ini dia motor yang aku kata, motor SYM ESR110. Okay, motor ni motor second hand. Kalau anda tengok, dia punya cutting sebiji ES5. Nampak? Depan pun sebiji ES5. Menarik kan? Motor ni bagi saya underdog lah. Underdog. Sebab ni semua standard lah. Rim dia pun standard. Memang semua standard dia main macam ni. So nampak ni? Macam kereta. Aku pasang tu red. So aku pasang ni GV red ni tu ES5. Sorry lah koyak sikit, memang second hand kan, tapi kondisi engine dia memang cun lah. Meter dia separa LED, separa lagi dia biasa. Nampak? Not bad. Okay, first thing aku buat dengan motor ni bila aku dapat, aku tukar ni dia punya ni grip ni, sebab grip dia yang asal dia memang sangat keras. Right. Then second thing aku pasang ni lah. Right ni untuk aku pasang tukar daripada skuter tu mai ke sini untuk bawa back Grab. So ini dah motor dah. Dia tak ada dah special sangat. Tak ada dah orang kata apa eksklusif sangat. Just orang kata apa motor santai-santai kan. Motor abah-abah. So nampak. Alright. Ni semua aku tak kacau apa lagi ah. Ini semua standard. Aku beli standard dapat macam ni. So dia punya absorber pun a bit rusty seriously. Tayar belakang dia memang standard kelang ni. Belakang dia memang bunga dia pun dah motor pun dah lama ni, and then dah hampir nak botak lah tayar belakang ni. So aku tengah plan nak buat sikit lah untuk motor ni, tak buat banyak, cuma nak buat sikit-sikit. First mungkin aku akan buat tukar tayar dulu in terms of keselamatan untuk buat Grab ni, tayar belakang, tayar depan. Sebab tayar memang stok kelang lah. Kalau tengok tayar memang stok kelang. Masa tak nak tukar owner ni, sebab owner dia sebenarnya perempuan lah. Perempuan anti-anti lah, umur 60 lebih. So engine dia pun memang standard lah. Standard. So tak ada apa yang menarik, just simple lah. Motor ni macam yang aku suka sebab dia sebiji ES5. Belakang dia semua standard lagi, sebiji ES5. Dan aku tanya dekat kedai-kedai motor, memang dia patah spare part, dia pakai ES5 nya, ES5 Dream lah. So absorber pun nanti aku cari lah yang apa lah, yang aftermarket nya. Tak boleh nak dekat lah absorber. Nanti aku buat skip project lah, more atau kepada luaran lah. Jom kita tengok tu bunyi motor ni. Electric starter masih boleh pakai lah, bawah pada 2000 punya motor. Meter pun tune lagi. Wah. Nampak? Standard pekak orang kata. Okey lah kan, daripada kita nak berhutang beli motor mahal, motor ni pun dah cukup dah sebenarnya untuk nak buat Grab. Okey kan. Just nice. So kebetulan motor ni pula warna merah. Motor TRK aku pun warna merah. Dan Honda BRV pun warna merah. Dulu aku tak suka warna merah, tiba-tiba aku dapat semua warna merah. Dan cuma CV aku lah warna biru. CV aku tu masih ada lagi. My first love CV. So inilah
podcast aku nak sharing dengan apa semua. InsyaAllah nanti ada, akan ada konten-konten baru lah. Aku ambil konten-konten biasa-biasa lah. Aku takkan kacau enjin. Seriously aku takkan kacau enjin. Aku nak kacau pun luaran-luaran ni lah. Bagi nampak elok sikit lah kan. Kemas sikit. Tunggu kita buka lampu tengok. Fungsi. Fungsi. Fungsi macam biasa nampak. Nice lah. Janji geran di tangan. Tak ada hutang. Itu yang penting. Signal semua cun. Okay. Itu je guys. Jumpa di next video. Nanti aku sambung ikut di next video. Alright. Jom. Okay. Itu tentang motor baru yang saya beli. Hari Isnin tu. Saya beli Isnin pagi. Petang dah siap tukar nama apa semua. Sebab disebabkan cash lah. So motor ni saya akan jadikan motor untuk Grab. Sebab apa? Sebab skuter tu pun mungkin ambil masa, pemain beritahu lah, dalam masa 2 minggu ke 3 minggu. So benda ni berkaitan dengan engine dalam. So saya takkan rush. Dan memang boleh saya nak buat Grab balik dengan motor skuter tu. Tapi saya kikiap balik habis-habis. Motor tu dah tua, 16 tahun dah usia. So saya rengkuh dia tiap-tiap hari memang. Motor apa, dia pun dah tak larat. Jadi lepas repair motor tu, saya akan pakai balik motor tu macam biasa. Saya akan jadikan motor tu motor yalah naik santai-santai kan. So tak nak push sangat dah motor tu. Jadi itu plan saya untuk skuter. So lepas ni motor SIM E-Smart 110 ni dia macam ES5 biji. So motor ni saya akan jadikan motor Grab. Anda tengok video tadi, anda nampak kan? Saya dah pasang dah dia punya rack, dia punya untuk tempat letak beg. So saya akan jadi motor ni motor untuk Grab. Dan saya start buat second day raya haji itu. So first day memang saya tak buat. First day saya set up apa yang patut. Tukar ni lah, tukar apa ni, daripada motor skuter tu ke motor ni. Dan sistem Grab, once dapat approval, baru saya buat Grab hari raya kedua tu. So insyaAllah saya akan buat content motor SIM E-Smart 110 ni. Bagi saya motor yang agak low profile lah. Low profile, tapi dia just biji. Sama dengan EX5 Dream. Sebab saya tanya kat Pomen, saya pergi semua kedai, memang dia kata oh memang sebiji EX5 Dream. Spare part pun EX5 Dream dia pakai. So rack dia pun ES5 Dream. Saya pasang GB rack ES5 Dream. So saya akan buat lah beberapa projek dengan SIM E-Smart ni. Okay, projek apa yang saya nak buat dengan E-Smart ni. Saya dah plan dan kalau tak saya sebab motor ni memang motor second hand lah. Motor second hand, saya cakap dulu motor second hand. Kalau tengok kualiti dia, so far engine okay. Seat dia koyak sikit. Absorber dia memang dah lembut. Absorber belakang memang dah lembut. Saya bawa masa buat Grab tu memang bumpy. Memang dia punya lembut gila lah kan? Memang tak sedap lah. So tayar pun, tayar belakang dia botak. Saya rasa two stop tayar tak pernah tukar tu. Tayar standard tu tak pernah tukar. Jadi lah, saya akan buat satu persatu konten tentang E-Smart ni, 110 ni. So mungkin first project saya dengan E-Smart ni, asal disclaimer awal-awal, saya takkan kacau enjin. Saya bukan jenis kaki kacau enjin. Saya cuma nak buat luaran, maksudnya mungkin tukar seat and balut seat ke, tukar absorber belakang tu, tukar tayar. So project-project yang luaran, bukan yang kacau enjin, kacau enjin tak. Sebab motor ni memang saya nak buat untuk Grab. So saya akan jadikan motor ni motor Grab. Dan bila saya buat property pun, motor ni saya akan buat untuk Grab juga. Maksudnya box tu memang sentiasa di situ. Dan saya ada time, saya akan open buat Grab. Walaupun dah buat property, saya masih akan buat Grab. Saya saja seronok, saya santai. Sebab benda tu ialah kita open apps ya, dapat order kita pergi ambil, kita hantar. Simple as that kan. Saya akan buat, saya akan still buat. Kalau dia katakan dah open untuk property nanti. Dan tunggulah nanti
video saya akan buat satu persatu, saya akan cuba update sikit-sikit lah apa yang patut buat untuk motor tu. So far saya cuma pasang rack, rack belakang untuk buat grab, dan saya tukar dia punya rotor lah, rotor grip. Sebab rotor grip dia tu pun memang stock lama punya kan, pegang pun dah keras dah, tak sedap. So yang tu saya buat lah masa first saya ambil motor tu. So itu buat masa ni, dan saya akan share dengan anda progress skuter. Jangan lupa progress skuter tu, saya akan cerita kat anda macam mana perjalanan untuk overhaul skuter tu. Okay, ni dah masa 16 turn lah. Sebelum ni saya buat restoration skuter tu, tapi engine alhamdulillah, engine memang cun, tak kacau pun. Cuma saya dalam buat ni, saya minta pomen buka, cuci piston apa semua elok lah. So kali ni memang dia rosak, memang rot. Saya jumpa pomen semalam, pomen beritahu dia punya rot memang dah longgar. So dia punya piston tu berkarat sikit, dan dia punya blok tu memang nak kena buat lain lah. So setakat ni lah saya punya orang kata apa, update ringkas tentang Grab, tentang motor baru SYM eSmart 120, dan tentang skuter Elite Sport yang rosak. So tiga benda ni saya rangkumkan dalam satu video, dan saya akan update anda. Saya tengoklah based on video ke, based on apa input apa yang saya nak cerita anda, saya akan share. Mungkin saya rangkumkan dalam satu video tu 3-4 topik ke, saya tengok macam mana untuk progress ni lah SOM, untuk progress Elite Sport saya akan sekalikan ke, saya tengok macam mana. Saya akan buat simple vlog. Alright guys, so setakat ni ya, saya punya perkongsian, sharing saya, vlog saya untuk hari ni. Saya masih buat Grab, tadi saya buat Grab, alhamdulillah memang best, serious. Dan insyaAllah kalau ada masa saya nak update tentang TRK pula. TRK esok saya akan pergi service, untuk first service TRK. Jadi saya akan kongsi dengan anda video berapa kos selenggara untuk TRK first time service ni. Jadi tunggu di next video, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.